Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi di channel aku Mama Tesar. Nah, di video kali ini aku mau sharing lagi ya teman-teman. Nah, ini kami lagi berada di pasar. Nah, ini di sore hari ya, jadi pasarnya ini bukanya di sore hari. Terus ini pasarnya nggak terlalu jauh dari rumah ya, cuma 1 kilo dari rumah. Nah, ini suasana pasarnya di sore hari ya, lumayan rame, banyak yang lalu lalang lewat. Nah, ini kita lagi berada di toko akuarium. Jadi anak aku ini minta dibeliin akuarium. Jadi ini aku beliin akuarium tapi yang kecil. Soalnya kalau yang gede lumayan mahal ya. Yang kecil ini harganya 120. Ini lagi diperiksa dulu takut bocor. Nah, ini sekalian kita mau beli ikannya. Ini juga jualan ikan juga ya. Aku lagi nyari-nyari ikan yang dia suka, jadi dia mau milih-milih ikan dulu. Di sini ikannya lumayan murah ya, ada yang harga 5.000, 10.000, jadi bermacam-macam harganya. Nah, ini anak aku lagi milih-milih. Nah, ini kita beli mesinnya ya. Ini mesin akuarium. Ini harganya 75.000, tapi kalau yang lebih gede dari ini 85.000. Tapi karena akuariumnya kecil, jadi kita belinya yang kecil aja. Nah, ini lagi diperiksa sama Pak Su, takutnya kurang lengkap ya. Tapi alhamdulillah ini isinya lengkap, ada semua. Nah, ini kita mau pulang dulu ya, karena kita udah dapat akuariumnya. Nah, ini akuariumnya udah dikasih air sama ikan ya. Jadi ini lumayan bagus ya buat nyenengin anak. Ini anak aku senang banget karena dia senang banget sama ikan hias. Jadi ini dibeliin ikan hiasnya sekalian. Nah, ini dia kita tempatin di akuarium. Ini cantik banget ya warna ikan-ikannya. Semoga video aku ini bermanfaat dan menginspirasi. Sampai di sini dulu video dari aku. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.